sini di desa Laku Akediri Jailolo, internet sangat miskin. Kami fakir miskin internet, kami fakir internet. Tempat yang cantik ini tapi internet nggak ada. Kami juga berhak menikmati akses internet yang mudah diakses, murah dibeli. Tapi mana nggak ada. Tolong perhatikan pemerintah Telkomsel. Betul, pulang internet. Oh. Ah, tuh dengerin. Jalan-jalan ceria di Jailolo, kita akan menuju ke hutan mangrove dan kemudian melihat benteng Saboga peninggalan Spanyol. Dan kita nanti akan menjemput senja di Pantai Lapesi. Tapi sebelumnya saya akan mencoba pemandian air panas Desa Gamtala, yang sepertinya pemandian air dingin, tapi disinilah sumber mata air panas yang alami. Kita coba. Jalan-jalan ceria, asik cuy! Huh. Anget, cok! Asik ya? Enak ya? Oh, enak, segar banget. Hangat. Air panasnya keluarnya dari situ apa dari sini? Dari mana? Air panas keluar dari mana? Dari matamu, matamu. Ini kayak kecilku dulu gini nih. Wah. Hutan mangrove Gamtala Jailolo. Pak Nelson, apa yang unik dari hutan mangrove di Gamtala Jailolo ini? Ya, kalau bicara keunikan, jelas hutan mangrove yang ada di Desa Gamtala ini sangat unik. Persoalannya, kenapa dia unik? Karena hutan mangrove yang ada di sekitar Desa Gamtala ini punya apa namanya pohonnya lebih tinggi daripada sekitaran hutan mangrove yang ada di daerah-daerah lain. Nah, perlindungan hutan mangrove sendiri, Pak, apakah di pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk melindungi kawasan ini, Pak? Sudah. Kalau dari pemerintah sudah, dari lingkungan hidup juga sudah mengeluarkan aturan bahwa tidak ada lagi penebangan liar untuk kawasan hutan mangrove. Kerusakannya per tahun cukup rendah ya, Pak, kalau dilihat ya. Karena sudah dilindungi dan ada proses reboisasi rutin. Dalam setahun kira-kira nanam mangrove baru berapa, Pak? Ya, kemarin sekitar yang anak-anak sekolah, kegiatan anak sekolah itu sekitar seribuan. Seribuan. Tetapi anakannya sudah ada di dalam ya, seperti ini. Anakannya sudah ini, tinggal kita pindahkan. Kita beri jarak ya. Kita menuju benteng Saboga.
Jangan lupa bawa air minum. Tinggalkan plastik. Dan jangan lupa bawa asbak portable. Kalau merokok, buang puntungnya di sini. Saya berdiri di atas benteng Sabuga, peninggalan Spanyol. Di sini adalah benteng pertahanan Spanyol dan juga menjadi pusat perdagangan Spanyol untuk perdagangan rempah-rempah dari seluruh kawasan Halmahera Barat. Tempat untuk memperjualbelikan dan pertukaran barang-barang, pala, kopra, dan aneka rempah-rempah yang diproduksi oleh Halmahera Barat. Semua bangunan di benteng Sabuga ini tidak menggunakan semen, tapi menggunakan kapur, tapi daya kuatnya sudah ratusan tahun. Di tengah sini ada satu lubang besar yang langsung bisa terhubung ke sungai. Jadi kemungkinan di sini kalau ada serangan, pasukan kemudian bisa melarikan diri langsung ke sungai. Nah, ada dua pintu di dalam ini. Satu yang langsung terhubung ke sungai, yang satu pintu ke dalam tanah. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pantai Lapesi. Jalan ya, asik cuy. Akhirnya sudah tiba di Pantai Lapesi, Jailolo. Setelah kita tadi perjalanan, hutan mangrove, benteng, Sabuga, dan sekarang kita akan menunggu datangnya sesuatu yang kita nanti-nanti, yaitu apalagi kalau bukan Senja Lapesi. Jalan ya, asik cuy! Atuh kamu. Apa segar banget, segar. Jangan lupa, jangan pakai sedotan plastik, bawa sedotan yang bisa dipakai berkali-kali. Ini bahannya dari karet. Kalau datang ke Halmahera Barat, Jailolo, jangan lupa mampir ke Pantai Lapesi. Di sini spot yang paling oke untuk menunggu sunset, menunggu senja. Dan yang paling penting, sinyal di sini oke untuk upload di sosial media. Alamnya masih alami, rimbun sekali pohon kelapa, banyak gazebo dan warung-warung yang alami dan sangat bersih. Sangat recommended untuk didatangi para pelancong Nusantara dan luar negeri. Inilah kekayaan besar yang dimiliki oleh Jailolo. Jalan ya, asik cuy! Tanya hanya boleh ke Pantai Lapesi.
Pengalaman yang indah dan berharga di Pantai Lapes. Menunggu senja bermain dengan anak-anak, mereka gembira dan mereka kita ajarkan untuk mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Senja Pantai Lapes kita akan tetap berjuang. Terima kasih. Thank you. I love you.